Malam semua, dah tahu semalam dah pun masuk episod terakhir drama The Year of Makeup tu. Drama ni mengisi yang mengisi slot Lestari di TV3. So kita react dulu, kita tengok satu adegan mungkin behind the scene lah dan clip khas daripada drama siri ni. Adegan yang menampilkan Darish dan Danina. Kalau korang belum pernah tonton drama siri ni, saya boleh ceritalah, ni memang drama yang memanfaatkan fetish pilot. Fetish pilot ni maksudnya drama yang memanfaatkan fantasi, baca novel. Sebab dia baca novel lah, di mana mereka gemarkan mendambakan seorang lelaki yang berjawatan pilot dan mereka berfantasilah segala kisah romantik dengan pilot. Sebab sebab sebelum ni banyak-banyak lah drama siri yang tampilkan watak macam ni, yang mana kita persoalkan logiknya pilot ni, macam bila masa dia masuk kerja, bila time dia balik, macam dia, maksudnya pilot ni bukan masuk kerja macam balik kerja macam kerja pejabat 9 to 5. So benda tu banyak dipersoalkan, sebab kita nak sama, kita nak jadi macam drama Korea lah. Drama Korea lain pun ada juga yang tampilkan watak pilot macam ni, drama famous. Tapi orang kita ni pula macam bila dia naikkan dia puji drama Korea, dia akan compare lah dengan drama kita. Tapi sebenarnya genre dia lebih kurang je, macam plot pun apa benda, dia lebih kepada cerita perhubungan diorang lah, not so much about tentang jawatan tu dengan kerja dia. Memang sebab itu tujuan drama bersiri tu, pasal tu hubungan dua watak utamanya. Dan drama bersiri pula, kalau kita baca sinopsis dia, Danina ni, dia larikan diri daripada rancangan jahat makcinya dan menyembunyikan diri dalam sebuah rumah banglo di atas bukit milik Darish, Captain 3DM. Demi menjaga maruah Darish dan juga menyembunyikan identiti sebenar Danina daripada pengetahuan orang luar, mereka berdua berkahwin supaya Danina dapat meneruskan hidupnya sebagai orang gaji di rumahnya itu. So bila baca tu, bila baca sinopsis tu, macam dia punya khayalan tu, dia punya, kita dah pernah dengar sinopsis macam ni, kena kahwin paksa, menyamar jadi orang gaji. Saya pernah ingat satu drama bersiri yang mana lakonan entah nak jual pun jadi orang gaji juga. Macam ni juga premis dia sama lah. Tapi sejak drama siri ni tayang di TV3 bulan puasa tu, okay, memang drama ni memang dapat sambutan lah. So that's why mungkin lepas ni akan ada drama macam ni sebegini. Itulah, macam saya, it's not my kind of tea lah. Tapi korang mungkin suka drama siri yang begini. Apapun, lepas ni kita react pula drama bersiri yang menggantikan drama ni, Melo untuk Firdaus. Tengok macam mana boleh pergi tak drama tu, compare dengan Really Love Hip Hop Captain ni. Ok, itu sahaja untuk hari ni. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Sekian.